Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, pagi-pagi bangun pagi. Saya persiapan mau ke pasar teman-teman ya, karena seminggu sekali itu saya harus ke pasar ya. Kadang ya 3 hari sekali ya ke pasar, nggak hari-hari teman-teman ya. Jadi kalau untuk beli telur, telur bebek sekarang kan saya nggak ada telur ya teman-teman ya. Itu saya beli, misalkan beli sedikit itu tetep dengan suami aja yang pergi ke pasar. Tapi hari ini saya mau belanja belungan ya, jadi saya harus ke pasar. Stay tune teman-teman ya, kita ke pasar bareng-bareng. Gimana keadaan pasar Banyuwangi di sini ya? Belum ini. Endah sih kok pinten pak? Ya sih mau kenal kajian nih pak. Hah? Oh, mboten di sate. Pakai uang. Endah? Bapak mbak? Ini dik, kayak kalau mbak. Tenang aja. Ayo terkenal Mbak. Pira lo bahaya. Ini elo Mbak kok dikah? Pira Mbak. Ya Allah Gusti. Pira. Belanja guys, belanja. Halo. Dika, 72. Ya 72. Ikut tiket. Ya duit. Tapi di dompet. Kita hari ini belanja teman-teman ya. Apa Adin tetap Dika? 54 sampai 4 ribu. Awas diulang-ulang yo. Ya 58 sampai 5 piro? Udah kayak gini sih tak? 4 ribu sampai 8 ribu. Guys, 72. Taruh ini sih tak ini sih tak. Suci dua. Aron dok. Lombok. Lombok. Wes, tak mau main. Ada anu-anu yo. Jagung manis. Jagung manis. Kudu jagung serondeng. Wes. Ayo endeng. Wes, ki belanjaku. Setengah. Sampai 14 jagung rondeng endoknya ini ayamnya perawatanku pasarnya penuh guys sampai gak bisa liwat Yes.
pake 10 tinggal serondong 5.000 dapat 4. Oh ya 5.000 aja lho. Niki sami ta Bu? Sama. Maksudnya sing modele ngeten iki. Kole kula golek sing enek bungkuse. Nggih. Nggih pun. Sing enek bungkus-bungkuse. Nawi aku gak iso masak hari ini kan mboten alum. Bu, niki napa lompong nggih? Lompong. Oh, lompong. Oh, niku lucu. Lompongnya cilik-cilik ya, sing dimasak cilik-cilik. Wes, bare mulai. Jangan macet. Ya, pulang ya. Sekarang cuk ke pasar, pulang. Nih, kerjaan saya sudah penuh. A few moments later. Oke, teman-teman, saya sudah sampai rumah, teman-teman ya. Itu tadi saya ketemu dengan orang. Saya pikir hamil ya, teman-teman ya. Enggak taunya ini apa? Sakit ya. Enggak taunya orangnya itu sakit, teman-teman ya. Dan itu katanya sudah 10 tahun lebih ya sakitnya. Katanya dibikin orang ya. Apa iya? Jadi hari ini saya belanja sendirian dan kebetulan tadi itu saya ketemu dengan orang yang ini ya, tak pikir hamil ya, kok sudah tua hamil ya. Jadi kalau hamil itu kan nanti kalau nggak mau itu biasanya anaknya kan bisa diadop ya. Oke teman-teman, makasih banget. Sampai jumpa. Lonjoku ini belum buat si pucang ya, nanti airnya buat orangnya, belumnya buat si pucang. Ini ayam bilang buat si pucang, dia sudah bangga sekali dia. Wis. Oke, saya sudah selesai belanjanya, jadi sekarang mau persiapan masak makan pagi, sarapan ya, karena sudah jam 7 ya. Tadi saya tuh belanja subuh banget, Lis. Sekarang mau persiapan sarapan. Oke, jadi tadi itu saya ke pasar ya, ketemu dengan ibu-ibu ya, saya pikir hamil teman-teman ya, kok sudah tua hamil ya. Maksudnya itu keadaannya itu kan nggak kayak nggak begitu sehat gitu ya. Jadi saya lihat dari kejauhan, saya tuh terpana teman-teman ya. Nggak taunya katanya dibikin orang dan orangnya itu sudah meninggal. Kayaknya percaya atau enggak ya, saya enggak tahu.
saya nggak bisa mengambil kesimpulan kalau seperti itu ya. Kalau dibikin orang itu ya antara percaya dan tidak. Kalau nggak dibikin orang itu katanya nggak sakit teman-teman selama 10 tahun itu, 10 tahun lebih. Dan itu umurnya ditanya udah nggak tahu, lupa ya. Wes boys, coba nanti saya insya Allah nanti saya coba mendatangi rumahnya, tanya secara detail. Kok aku lama-lama koyok wartawan yuk? Alas bu, soalnya rumahnya itu dekat rumah saya yang dulu ya. Saya dulu punya rumah di situ dan saya masih punya teman di sana banyak ya. Oke teman-teman ya, wes. Bu sakit, bu hamil, bu dibikin orang, saya nggak tahu. Oke, intinya wes saya tidak tahu. Saya mau pamit dulu teman-teman ya. Saya mau lanjut kegiatan seterusnya. Pamit dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Dadah. Dah, selamat beraktivitas.